Hai semua, di video kali ini aku bakal ngasih tahu lagi ke kalian, yaitu cara merubah suara Mobile Legends kita menjadi Jepang. Cara itu cukup mudah banget. Jadi sebelum kita masuk ke caranya, jadi kita bakal ngedengerin dulu suara dari bahasa Inggrisnya atau enggak suara aslinya dari hero-hero ini. Oke, pertama itu kita masuk ke hero sini. Ya, contohnya tuh ini aja lah. Oke, kita bakal dengar Alucard, oke. Suaranya seperti gitu ya. Dan kita cek-cek lagi lah, misalnya Gashen. Caranya tuh mudah banget. Caranya tuh kalian cukup ke pengaturan. Nah, di ini udah pengaturan nih, ini yang di kanan atas pengaturan. Nanti kan di bagian dasar kalian tinggal geser aja ke bawah dikit. Terus kalian nih di samping bahasa Indonesia tuh. Nah, di sini kan masih ada yang belum ke-download karena gue memang belum download bahasa Jepang. Tinggal kalian klik aja tuh. Gue bakal klik ini. Oke, akan melakukan download voice pack. Oke, lanjutkan, kalian klik aja lanjutkan. Oke. Nah, tinggal di-download gitu. Jadi kalian tinggal tunggu, oke. Di sini gue pakai bahasa Inggris dulu. Nah, sambil menunggu kita bakal ngapain gitu ya. Oke, kita tunggu aja lah. Oke, di sini udah 50%, tinggal kita tunggu aja lagi. Oke, di sebentar lagi nih. Oke, udah 60. Kita lihat-lihat. Udah 70%. Oke, kita bakal ngetesnya nanti di custom aja. Oke. Nah, udah 80%. Oke, 20% lagi. Dan kita bakal ngetes di custom. Kita bakal ngelihat apakah suaranya berubah atau enggak. Oke. Pastinya sih berubah gitu. Nah, udah 90% nih. 95. Oke. Nah, udah. Jadi kita udah bahasanya udah terganti dan kita disuruh relog. Oke, kalian relog atau enggak? Kalian mulai ulang itu. Oke, kita bakal relog ya. Oke, udah masuk nih. Nah, udah, sekarang kita bakal tes ke hero lagi. Apakah suaranya bakal berubah? Apakah suaranya bakal sama atau enggak? Nah, bahasa Jepang juga ini cocok buat kalian yang ya yang suka di Jepangan gitulah. Pokoknya kalian kalau suka kalian bolehlah ganti kayak gini. Biar permainan kalian tuh tambah seru gitu. Atau enggak bikin kalian jadi semangat buat main. Sekarang kita bakal tes lagi ya Alucard. Oke, nanti bakal gua bandingin suara yang bahasa Inggris dan suara yang Jepangnya, oke? Nah, udah, gitu aja. Oke. Sekarang kita tes ke Gashen, oke? Pokoknya tadi suaranya tuh udah berubah. Okay. Waduh, gila. Oke. Suaranya tuh berubah gitu. Jadi keren. The perfect combination of might and magic. Kento Mahono. Kanpeki na kombinashon da. Wah, okay, kita coba mana ini nih. Okay, soon-nya. Kita coba yang ini nih. Ini lama nih. Kita coba yang skill biasanya. Waduh, gila. Oke, kita coba Hilda ya. Oke. Waduh. Gila, mantap nih. Kita bakal coba yang unyu-unyu ini. Mana nih ya? Cange nih biasanya nih. Waduh, suaranya nih mantap. Oke, kita tes mana. Ya?
Waduh, gila mantap nih. Sekarang kita bakal coba di in game apakah suaranya bakal berubah juga atau enggak. Oke, kita bakal coba satu hero aja. Oke, gue bakal coba nih pakai apa ya? Ini. Kayaknya seru nih Chang ini. Oke, kita bakal coba Chang E dan musuhnya tuh ini. Waduh, suaranya Alpha tuh mirip gitu. Masih ada kayak suara robot-robotnya ya. Namanya juga robot gitu. Sama. Oke, kita bakal tunggu dan kita bakal langsung masuk ke in game-nya. Oke, udah masuk di in game-nya. Kita bakal tunggu dia ngobrol. Kita ngomong. Woi, coba tunggu, woi. Gue bakal diam dulu pokoknya sampai dia ngomong gitu ya. Waduh, tuh suaranya yang kalian bisa dengar kan? Kayak gitulah. Nah, kalau kalian udah lakuin semua cara yang gue udah kasih, nanti dia bakal bisa suara Jepang kayak gini nih. Caranya tuh cukup mudah banget. Kalian bisa tiruin aja di rumah sendiri, oke? Nah, jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Bye-bye.